Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan dilancarkan segala bentuk urusannya ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang 12 arti mimpi rambut panjang. Anda harus tahu makna di baliknya. Mimpi kerap menjadi pertanda banyak hal. Mimpi akan selalu menjadi sebuah teka-teki bagi orang yang mengalaminya. Pada umumnya, kejadian dalam mimpi mustahil akan terjadi dalam kehidupan nyata. Pernahkah Anda bermimpi rambut panjang? Tak jarang sebagian orang yang mencoba mencari tahu dengan membaca tafsir mimpi. Mimpi rambut panjang dianggap sebagai suatu pertanda baik. Namun, kendati begitu, secara spesifik arti mimpi rambut panjang juga tidak semuanya baik. Pertanda tersebut bisa kita ketahui tergantung dari seperti apa mimpi rambut panjang yang dialami. Apakah hal itu benar? Sampai saat ini mimpi masih menjadi misteri. Ada banyak literatur arti mimpi rambut panjang yang bisa dijadikan rujukan untuk mencari tafsiran mimpi. Lalu, apa saja tafsir mimpi tersebut yang Anda alami dalam tidur? Berikut arti di balik mimpi rambut panjang. Dikutip dari berbagai sumber. 1. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi rambut panjang dan ikal, ini menandakan Anda harus lebih giat dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yakinlah setiap masalah yang Anda miliki pasti memiliki penyelesaian masing-masing. Jadi, Anda jangan pernah putus asa. 2. Apabila Anda mendapati mimpi rambut panjang dipotong jadi pendek, ini merupakan sebuah pertanda buruk. Anda akan mengalami sebuah masalah keuangan. Pendapatan atau penghasilan Anda akan menurun drastis. Di sisi lain, mimpi ini juga dapat mengisyaratkan bahwa akan ada keluarga Anda yang akan bercerai. Ada baiknya Anda berdoa kepada Tuhan agar firasat buruk ini tidak terwujud. 3. Jika Anda mengalami mimpi rambut panjang rontok, ini memiliki makna yang kurang baik. Mimpi ini menandakan Anda akan kehilangan benda atau aset yang Anda miliki. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah berdoa meminta perlindungan kepada Yang Maha Pencipta. 4. Pernahkah Anda mendapati mimpi rambut panjang berkilau indah? Bagi Anda yang pernah mengalaminya, berbahagialah. Mimpi ini melambangkan Anda akan memperoleh kesehatan dan kebaikan. Terlebih jika yang memimpikan adalah orang yang sakit, maka kesembuhan adalah hal yang ada di depan mata. 5. Mimpi rambut panjang diikat. Anda harus bersyukur dan bahagia. Mimpi ini menandakan akan datangnya kemakmuran dan kesehatan bagi keluarga Anda. Oleh karena itu, Anda wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan. 6. Arti mimpi rambut panjang dianggap sebagai lambang datangnya rezeki dan kebahagiaan. Mimpi ini juga menandakan akan datangnya jodoh yang baik untuk si pemimpi. Oleh karena itu, ada baiknya Anda harus bersyukur atas apa yang telah didapatkan. 7. Saat Anda memimpikan rambut menjadi panjang dan lurus, ini memiliki makna baik. Si pemimpi tidak hanya akan mendapatkan rezeki yang besar, maka Anda berarti akan memperoleh kebaikan dari masalah jodoh. Di samping itu, mimpi rambut menjadi panjang dan lurus melambangkan masalah-masalah Anda akan selesai dengan mudah dan tanpa hambatan. 8. Untuk Anda yang pernah mengalami mimpi rambut panjang dikepang membawa pertanda kurang baik, Anda harus berhati-hatilah dengan orang yang bersikap terlalu baik yang mungkin dalam beberapa hari ke depan datang kepada Anda. Bisa jadi di balik sikap baiknya itu tersimpan tujuan jahat kepada diri dan keluarga Anda. 9. Jika Anda pernah bermimpi rambut panjang dan pirang, ini menandakan sebuah pertanda buruk. Anda akan tertimpa kesulitan dan masalah. Anda mungkin terlalu ceroboh dalam mengambil keputusan baru-baru ini. Oleh karena itu, bersiaplah dengan segala resiko yang akan datang. Oleh sebab itu, banyak-banyaklah berdoa meminta perlindungan kepada Yang Maha Pencipta.
10. Pernahkah Anda bermimpi rambut panjang beruban? Mimpi ini menandakan Anda akan mendapatkan kabar baik. Bagi seseorang yang memperoleh mimpi ini, sangat beruntung dan harus bersyukur. Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. 11. Arti mimpi menyisir rambut panjang milik orang lain. Ini menandakan tanggung jawab Anda akan semakin besar. Selain itu, Anda akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Oleh karena itu, Anda wajib bersyukur atas nikmat yang diberikan. 12. Jika Anda pernah mendapati mimpi memotong rambut adik yang panjang, ini menandakan sebuah kabar buruk. Mimpi ini melambangkan akan ada anggota keluarga Anda yang jatuh sakit hingga kemudian meninggal dunia. Ada baiknya Anda berdoa kepada Tuhan agar firasat buruk ini tidak terwujud. Demikian 12 arti mimpi tentang rambut panjang. Semoga bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai hal ini. Dan jika ada mimpi yang ingin Anda tanyakan, silakan kirimkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.